Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video dari undangan digital yang akan saya bagikan kepada teman-teman, seperti janji saya kemarin di tutorial pertama, di mana saya akan membagikan di tutorial berikutnya atau tutorial kedua. Jadi berhubung ada kendala sedikit, yaitu agar supaya nanti cara pengeditannya biar mudah seperti halnya saya jelaskan di tutorial pertama maupun berikutnya, di mana saran saya itu kita menggunakan with previous semuanya. Dan kebetulan di sini saya mencampur aduk ya, antara with previous dengan after previous. Kalau ini semuanya with previous semuanya, ini bisa dilihat. Untuk after previous ini bisa ditandai dengan tanda garis seperti nomor 4 ini. Kalau kita klik, nah ini after previous. Walaupun kita tanpa melihat ini, ketika kita klik ini, maka ini merupakan animasi yang memakai after previous. Jadi di sini kita bisa melihat hanya dengan berdasarkan garis ini. Jadi mungkin di sini akan saya ganti with previous semuanya agar nanti supaya dalam pengeditannya nggak bingung ya. Jadi saya ganti with previous, tapi nanti kita tambahkan delay agar supaya jalannya setelah durasi ini. Kemudian untuk menggantinya ya, kita tinggal mengganti nanti mungkin akad nikahnya hari apa, tanggal berapa, kemudian alamat, demikian juga resepsinya. Ini kita tinggal ganti aja, edit demikian. Kalau mungkin nanti dirubah masalah animasinya ya nggak apa-apa, kalian rubah. Kalau untuk merubah ya tinggal ganti, klik aja di sini ya, misalkan ini save the date, kita tinggal rubah misalkan ini, kemudian kita cari yang ini, nah gini ya, atau yang ini terserah. Ini untuk mengganti. Kalau mengganti ya hanya kita tinggal klik aja kemudian apa yang mau diganti, jangan add animasi. Kalau add animasi ini menambahkan animasi yang kedua. Jadi di sini saya perlu mengganti semuanya termasuk di sini. Nah ini banyak sekali yang after previous. Jadi nanti supaya nggak bingung, di sini akan saya ganti dulu menjadi with previous. Nah, ini sudah nggak ada tanda garisnya, artinya dia sudah memakai with previous semuanya. Kemudian yang terakhir ini masih ada after previousnya, kita ganti dulu. Nah, sudah nggak ada garisnya juga, kita play. Oke, dan yang terakhir ini hanya satu aja ya. Ini saya ulangi 3 kali, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Caranya klik kan efek option timing, repeatnya saya tulis 3 kali. Kemudian untuk mengganti musik, mungkin musik ini kurang bagus buat teman-teman, kita tinggal buang saja dengan cara klik del. Kemudian kita cari musiknya dengan menggunakan insert audio, audio from file. Jadi kita cari musik dari koleksi kita, kemudian katakanlah ini, lalu insert. Kemudian jangan lupa untuk mengganti on click yang ada di playback ini, kita ganti dengan play across slide agar supaya musiknya berjalan dari awal sampai akhir. Kemudian hide, kita sembunyikan icon sound ini agar nggak muncul dalam video kita. Kemudian yang terakhir kita letakkan di paling atas sendiri, lalu simpan, save as dalam bentuk Windows Media Video, lalu save. Nah, jadi ini mungkin dulu tutorial dari saya tentang bagaimana cara pengeditan file yang nanti akan saya bagikan di akhir video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.